Kawan, kali ini saya akan share terkait lowongan kerja untuk farmasi, apoteker, maupun jurusan yang terkait seperti biologi, kimia, seperti itu. Jadi, ini ada lowongan kerja dari PT Mulia Kairos Industri yang bergerak dalam bidang industri farmasi di bidang kecantikan atau kosmetika, seperti itu. Jadi, mereka mencari yang pertama staff general affair dengan kualifikasi seperti teman-teman bisa lihat D3 sama jurusan punya apa pengalaman sebagai GE seperti itu. Terus kemudian ada staf produksi minimal satu apoteker atau farmasi kimia atau biologi diutamakan memiliki pengalaman 1 tahun dan memiliki skill administrasi yang baik dan memahami terkait JPKB, SJH, GMP, ISO dan dapat bekerja dengan orientasi target seperti itu. Kemudian ada staff R&D seperti itu. Jadi minimal pria atau wanita maksimal usia 27 tahun, S1 farmasi, kimia atau apoteker, mempunyai jiwa analisis dan berkepribadian yang baik. Kemudian ada staff QC atau quality control seperti itu. Jadi memahami terkait GMP, JPKB, memiliki problem solving dan kemampuan analisis baik seperti itu. Jadi ini lowongan kerja baru. Jadi nanti penempatannya di Cikupa. Bagi teman-teman yang berminat langsung saja kirim email, kirim resume atau CV-nya ke email terlampir yaitu generalaffair.mki@gmail.com atau informasi lebih lanjutnya bisa cek di websitenya kairoscosmetic.com seperti itu. Jadi minimal kesimpulannya apabila teman-teman berminat minimal memahami terkait JPKB, GMP, ISO seperti itu. Nah, terkait apabila staff R&D atau QC minimal terkait bagaimana terkait GMP atau JPKB, terkait quality control seperti itu. Dan kalau terkait R&D menguasai seni dekoratif dan memiliki pengalaman terkait R&D di bidang kosmetik. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.